Kalau cuma 900 juta, aku enggak perlu TPPU. Kiai paling larang se-Indonesia, cok. Supaya semuanya kembali nyaman,
Ibu-ibu semuanya duduk, bapak-bapak semuanya duduk. Monggo yang ada di depan, silakan. Baik, bapak dan ibu sekalian, semuanya sudah nyaman duduknya? Sudah siap mendengarkan tahu-tahu Gus Miftah? Iya. Niki budal ke dereng maghrib niki Gus. Jadi, bapak ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan tausiah mau'idhoh hasanah dari beliau Gus Miftah, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari seorang yang sangat cantik. Iya, ya, Mbak Putri Zulkifli Hasan. Kita semuanya sudah lihat dari kemarin ya, cuma ada di gambar. Tapi hari ini beliau hadir di depan kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang baik, orang yang sukses selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kepada Mbak Putri, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Ketua MWC Lamsel Bapak Haji Nur Mahfud SD, terima kasih Pak Yayu atas undangannya. Roi Surya Kiai Haji Ahmad Isomudin, Ketua MWC NU Kecamatan Candipuro Ustadz Haji Nur Pasar, terima kasih Pak Yayu. Dan tentunya Gus Miftah yang ceramahnya selalu kita dengar, yang selalu memberikan kepada saya nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih Gus menyempatkan hadir ke sini dalam jadwalnya yang sangat padat. Kalau nggak salah Gus dari Surabaya, besok menuju ke Jakarta. Kita doakan Gus Miftah selalu dikasih sehat, selamat dalam menjalankan tugasnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara pengajian bersama Gus Miftah hari ini di Masjid Jami Baitur Rahman Candipuro Lampung Selatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semuanya, izin saya perkenalkan diri dulu karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Saya Putri Zulkifli Hasan, putri sulungnya Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sama Pak Zul udah pada kenal ya? Udah? Kenalnya di mana ibu-ibu? Di TV katanya bapak-bapak. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang Pak Zul kesibukannya tentu semakin banyak. Jadi Menteri Perdagangan setiap hari dari pasar ke pasar, apalagi ini jelang lebaran, memastikan supaya harga-harga bahan pokok itu tidak naik. Katanya kalau harga-harga naik nanti ibu-ibu yang jadi pusing ya. Kita juga doakan Pak Zul dikaruniai sehat, selamat, amanah terus menjalankan tugasnya. Karena Pak Zul sibuk, jadi jarang ke Lampung Selatan ini. Nanti insya Allah putri yang akan meneruskan perjuangannya beliau di DPR RI. Mohon doa, mohon dukungannya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillah putri dua hari kemarin sudah sampai di sini Lampung Selatan, keliling hampir 60 desa Pak Yai. Nanti insya Allah Candipuro juga akan difokuskan. Tadi Pak Yai juga pesen katanya ada pembangunan kantor MWC NU Candipuro. Nanti insya Allah putri juga bantu secara pribadi setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, ini dalam suasana Idul Fitri, putri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Takobalallahu minna wa minkum, takobal ya karim, minnal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Mungkin itu yang bisa Putri sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri atas sambutan dan juga sekaligus perkenalannya. Hari ini ya kita sudah menyaksikan secara nyata, bukan gambar lagi ya. Tinggal kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat Mbak Putri mudah-mudahan diridhoi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk berikutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan bukan hanya hari ini, tapi dari beberapa hari yang lalu sejak kita mendengar, kita sudah menantikan kehadiran Gus Miftah, dan alhamdulillah hari ini beliau sudah hadir bersama-sama kita. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah-tausiah dari beliau, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barokah maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada Gus Miftah waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayih, para kiai, wabil khusus jajaran syuriah dan tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lampung Selatan, berikut seluruh MWC NU yang hadir yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus sahabat saya Mbak Putri Zulkifli Hasan. Saya baru tahu kalau beliau hadir. Terima kasih Mbak Putri, mudah-mudahan hajatnya kabul. Dan seluruh warga masyarakat Lampung Selatan yang berbahagia. Bagaimana tidak bahagia setelah nunggu sekian lama akhirnya ketemu dengan kiai idola. Maka saya katakan, beli gorengan dapatnya Sri Kaya. Hai orang Lampung Selatan, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Lampung Selatan, I love you. Kalau tidak karena cinta, berat Pak. Saya seminggu sudah gak pulang. Melas matamu. Seminggu saya sudah gak buka puasa di rumah sama anak istri. Semalam saya masih di Surabaya. Maka saya sering bilang, hidup saya itu alhamdulillah semuanya cukup kecuali satu, kelon. Tapi begitu saya dengar ada acara di Lampung, saya mohon izin Mbak Kiai. Ramadan sangat jarang saya menggelar tabligh akbar. Biasanya hanya acara di kementerian, kayak kemarin bersama Ayahanda Zulkifli di acara bersama presiden, terbatas-terbatas.
Tapi begitu mendengar, Gus, ini acaranya di Lampung, Mbok tolong minta waktunya. Langsung. Saya mikir, siapa yang ngajak? MBCNU. Oh, panitianya teman-teman NU, Gus. Bagus. Tapi aku gak yakin BCNU bisa ngundang saya. Tapi teman-teman BCNU berharap Gus-Gus sebentar bisa datang. Alhamdulillah. Maka saya meyakini manusia boleh berencana, isi ATM yang menentukan. Maka di malam ke-23 Ramadan malam hari ini, saya berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, dan semua yang jomblo segera dinikahkan. Ada yang jomblo di sini? Maka ingat pesan saya untuk para jomblo, ingat. Saya kemarin datang ke sini, Mbak. Tadi Mbak Putri, saya di WA orang, jamaah begini di DM. Gus, boleh enggak kalau siang hari saya berkumur-kumur pakai kuah bakso? Saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Ini malam yang sangat indah di mana kita semuanya menantikan kedatangan Lailatul Qadar. Artinya Bapak Ibu, kalau dikatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, kalau Lailatul Qadar hadir malam hari ini, berarti pengajian kita hari ini nilainya sama dengan pengajian 1000 bulan. Begitu juga kalau sampai malam hari ini Anda masih jomblo, berarti statusnya sama dengan jomblo 1000 bulan. Meros. Nah, ada pertanyaan begini. Kenapa seringkali Allah itu menggunakan hitungan-hitungan 1 banding sekian. Amal begini, pahalanya segini. Contoh bulan Ramadan umpamanya. Bulan ini semua amal baik dilipat gandakan. 1 pahalanya 1000. Jadi kalau ibu-ibu sedekah 1000 itu sama dengan sedekah 1 juta. Ibu-ibu bulan Ramadan hatam Quran sekali itu sama dengan hatam Quran 1000 kali. Ibu-ibu ngelayani suami sekali itu sama dengan melayani suami 1000 kali. Makanya besok habis Ramadan kalau suaminya minta jatah, mama aku minta tolong ibu jawab, sorry pak, tabungannya masih banyak. 1000 kali lipat. Demikian juga kalau kita lihat perbandingan-perbandingan pahala, seumpamanya orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya di dunia, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Begitu Anda bergerak ke Mekah, ketemu Baitul Haram, orang yang sholat di dalamnya pahalanya 100.000 lebih dibandingkan masjid yang lainnya. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong ora rampung cangkemmu wis amun bae. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Yakin dulu mamane banser. Kamu pengen haji, daftar aja. Sekarang kan ada program tabungan haji, cukup bayar 100.000. Begitu Anda bayar 100.000 ke bank, Anda akan mendapatkan buku tabungan haji warnanya hijau. Ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik, ada gambarnya unta. Kan lumayan, bayar 100.000 sudah lihat gambar unta. Caranya bagaimana? Tiap bulan Anda nabung, cukup 100.000, 100.000. Seandainya
belum berangkat sudah mati bagaimana Gus? Umpamanya jenengmu siapa? Rubiono. Namanya sejelek wajahnya ya. Tapi insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Umpamanya Rubiono sudah ngangsur, belum lunas, sudah mati. Yang dilihat oleh Allah bukan berangkat hajinya, tapi niatnya, tapi prosesnya. Maka besok di alam kubur Rubiono langsung ditanya sama malaikat, "Hei Rubiono, siap saya malaikat." "Man rabbuka?" "Siapa Tuhanmu?" Nanti kamu jawab, jangan sebaliknya. "Man rabbuka?" Malah kamu jawab, "Kamu nanya." Iya, bok ndasmu karo malaikat. Delala digebok glundung, malaikatnya bengok, "Tok, kancil tok." Rubiono ditanya, "Hei Rubiono, man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Rubiono jawab, "Allah." "Rubiono, man nabiuka, siapa nabimu?" "Muhammad." "Eh, bakul bakso." Tangdeng-tangdeng matan. Karena aku jadi lapar. Mana pengajian dari tadi, kopi gak ada, kere-kere. Jadi malu. Katanya Lampung Selatan produksi kopi. Kok di sini enggak ada. Adanya malah anggur sama apel. Mbak-mbak kalau tak kasih anggur sama apel, kamu pilih anggur apa apel? Pilih anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu suka diapelin, gak suka dianggurin. Kusmita goblok baik. "Hei Rubiono, kamu ngaji jelas?" "Saya ngawal Kusmita." Tanya lagi Bisa Rubiono, "Hei Rubiono, ma kita buka apa kitabmu?" Dijawab Rubiono, "Al-Quran." Malaikat tanya, "Kamu bisa baca?" "Agak." Terakhir Rubiono ditanya, "Mas Rubiono, siap malaikat, kamu haji apa enggak?" Jawaban Rub, "Boten malaikat." Karena malaikatnya pasti tanya, "Kenapa kamu gak haji Rubiono?" Kamu jawab, "Ya salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kok wis mau paten." Seratus ribu kali lipat perbandingannya seperti itu. Jadi ya jangan kaget kalau besok Mas Rubiono berangkat umroh sama Mbak Putri umpamanya Jumatan di sana, mulih ning Candi Puro malah ratau Jumatan. Soalnya tabungannya sih oke. Demikian juga perbandingan-perbandingan di bulan Ramadan ini. Orang beribadah satu pahalanya seribu. Yang orang lupa itu Bapak Ibu, bagaimana dengan amal maksiat? Bagaimana dengan perbuatan maksiat? Di situ disampaikan tado afatis sayyiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Kalau Anda berbuat baik satu, pahalanya seribu. Sama Pak, orang berdosa satu, dosanya seribu. Jadi kalau Anda nyuguh kopi saya satu, sama dengan nyuguh kopi 1000 cangkir. Tapi kalau Anda membuat saya kecewa sekali di bulan Ramadan, sama dengan membuat kecewa saya 1000 kali. Biru kopi ini. Mau godok, ternyata gasnya habis Mbak Putri. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya kita menjadi orang baik,
Kita diprogram selama bulan Ramadan ini menjadi makhluk seperti makhluk yang paling dekat dengan Allah, yaitu malaikat. Tujuannya apa? Supaya kebaikan-kebaikan malaikat, sifat-sifatnya malaikat bisa kita samai. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Maka kemudian di situ disampaikan, orang berpuasa di bulan Ramadan ini, mohon maaf, sesuatu yang boleh dilakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan jangan dilakukan. Contoh, kita misuhi uang balas misuh itu boleh nggak, Pak? Boleh, asalkan pisuannya sama, banter dan pelannya sama, kalimatnya sama. Umpamane, oh kampang, umpamane. Dibalas kamu juga kampang, boleh. Tapi di bulan Ramadan, begitu kita dipisui, dimaki, suruh jawab, ini shaimun, sorry, saya sedang berpuasa. Anda dipukul, balas mukul, boleh apa enggak, Pak? Boleh. Kanjeng Nabi ketika pernah mencambuk sahabat, tidak sengaja, beliau mempersilakan orang tersebut untuk membalas cambukannya. Bulan Ramadan ketika kita dipukul sama orang, disuruh jawab, ini shaimun, sorry, saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Habis sholat maghrib. Siar. Nah ternyata apa? Tujuan dari program itu adalah, sebagaimana kita baca surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Siapa itu pribadi yang bertakwa? Yang ketika ngundang kiai, kopinya tidak telat. Ada temen ya? Yes, kau bisa cangkir mambu tangan papat. Makasih ya Rubiano. Tak kentong. Subhanallah, sewangit. Mbak Putri itu seperti kopi saja, loh. Pahit sih, kami banyak yang mencintai. Yeah. Ibu-ibu, tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kayak raimu, yo. Aku mbak, tunggu ini rayu ke papan karambol. Saya tadi habis buka puasa belum ngopi, Pak. Kenapa saya sering ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Nyerup. Nyerup bilang kayak yang separuh ini, nyerup. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka puasa itu kerennya di mana? Mampu mengupgrade yang seseorang di awal puasa disebut dengan orang beriman. Begitu dia menjalankan puasa dengan baik, dia menjadi pribadi yang bertakwa. Maka ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Hebatnya puasa. Dalam waktu satu bulan, dari hanya orang yang beriman, derajatnya naik, upgrade menjadi orang yang bertakwa. Maka jelas, kalau ciri-ciri orang beriman, bisa kita lihat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman. Maka kerennya begini, Pak. Puasa itu kan bagian dari bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah.
wa iqamis shalah wa itais zakat. Wahijul bait wasoma Ramadan wahijul bait. Tapi lucunya apa? Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tujukan bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang beriman. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena banyak orang Islam tapi hatinya tidak memiliki iman. Makanya kalau orang iman itu pasti Islam, kalau orang Islam belum tentu iman. Mukmin itu pasti muslim, muslim belum tentu. Kalau uyah itu mesti asin, tapi tidak semua yang asin itu uyah. Contoh cangkeme upe ya. Mungkin ini keprimen ya. Masa asin belum tentu uyah upe. Berarti nanti malam bapak-bapak, mohon maaf kalau sayure kasinen kakean. Maka coba kita lihat, seseorang itu bisa dikatakan muslim atau muslimah gampang pak, bahkan hanya sekedar melihat identitasnya. Umpamanya namanya, nama Putri Zulkifli Hasan, agama Islam, orang percaya Mbak Putri ini muslimah hanya melihat KTP-nya. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Gampang kok diarani wong Islam ini. Keluar rumah pakai jilbab muslimah. Makanya agak jengkel kemarin tuh, saya punya jamaah banji, ngeyel pak. Dia telepon saya, "Bah, alhamdulillah saya mau bertobat." Saya langsung seneng toh, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Insyaallah selama bulan Ramadan ini saya akan pakai jilbab. Ya matamu gue ya, lanang jilbaban. Kan saya bilang, kalau saya kan punya jamaah pengajian banji di Jogja itu 300 orang. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa kiai? Oh beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kalau laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah, banji mati aluminium. Makanya pas meninggalnya Dorce Gamalama itu, saya orang paling ngeyel untuk memakamkan Dorce secara laki-laki, karena dia berwasiat pengen dimakamkan secara perempuan. Padahal annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau laki-laki ya harus laki-laki, perempuan perempuan. Dorce laki-laki apa perempuan Gus? Laki-laki. Dedi Yuliardi Ashadi nama aslinya. Emangnya kalau dimatikan secara perempuan beda dengan laki-laki? Oh beda, pakai banget. Sholat jenazah isin isarohnya beda. Kalau cowok hada, cewek hadihi. Lapisan kain kafannya beda. Lebih tebal cowok apa cewek? Itulah para cowok ingat. Perempuan itu mohon maaf, sudah mati saja masih boros. Buktinya apa? Kain kafannya lebih tebel, ya. Boros perempuan itu. Makanya ingat para cowok, cewek sekarang lebih milih cowok yang good rekening dibandingkan good looking. Betul mbak? Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istri glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Tapi saya pesan sama ibu-ibu satu, rawatlah wajahmu tapi jangan lupakan tungkakmu. Raine wow, tungkae weh. Iya ngono, lungguh ngarepe kiai tungkae slonjor iki. Wong mangsane tungkae mletek-mletek iki. Kamu asam urat ya? Kalau asam urat tak kasih obat. Nanti pulang cari gula batu. Gulone diweneke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah rembok. Ngaji ngarepe kaya ngomong-ngomong ini. Ya Allah. Buah belimbing, buah pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang.
gua belimbing di atas ketek raine glowing tungkae. Kae wis tuwe tapi kemenye. Ya selamat habis aja. Ana adra ora iki? Oh, kamu di sana. Itu Hadroh. Insyaallah saya besok masuk surga dikawal sama Hadroh. Amin. Ya kuwi aku nang surga kelon karo bidadari awakmu Hadrohan. Ayo tenang, semangat. Ditonton Mbak Putri semangat. Santai wae le. Kamu bisa ditanya, "Mas, pekerjaan kamu apa?" Kamu jawab, "Penerbang." Pesawatnya apa? Hadroh Airline. Dijawab di sini, lu menang di sini. Tangan tes tangkap meja mah. Sing bunga eban tuh tak dong ngake untuk THR. Turan hari raya. Kalau tanggal 23 Ramadan begini Mbak Putri di Candipuro biasanya masjid-masjid mulai sepi. Kenapa? Jamaah mulai robah rodong, ngersi toples. Dan dipastikan besok hari raya Idul Fitri di Candipuro banyak beredar biskuit palsu. Kalengi kongguan dibuka di sini renggina. Coba dijawab sing banter. Bapak eno ibu mus. Lima. Puasanya tadi siang. Sekarang semangat. Bantu duit. Yang tidak punya uang silakan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Jawab yang bandar. Bapak eno ibu muslimah. Kakang Ansor Adeva. Adeva tayat tahlilane saben malam. Mule talilan bodong gowo rahmat goblok berkat rupamu kaya takir tahlilane saben malam mule talilan bodong gowo sholatullah salam. Flash HP, semua flash HP dihidupkan. Sing uripke flash HP kancane Gus Miftah, sing ora uripke kancane Samsudin. Oh, tenang. Semuanya diangkat HP-nya. Semuanya diangkat. Nuwun sewu, Pak. Sana mana sana? Sana mana? Sana mana sana? Semuanya HP-nya diangkat. Ini goblok. Semuanya diangkat. Selalu ala Nabi Muhammad. Nanti semuanya digerakkan ke arah timur dulu. Salatullah salamullah. Salamullah ala yasin.
mengaji sesuai kehendak si kiai dari kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sekep dere pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sekep dere Indonesia makmur rakyat berkah. Amin. Kabeh akur jaga uhuwah. Indonesia makmur rakyat berkah. Lurah makan ngaji lagi lurah. Patah nih lurah. Di lurah. Oh, paling demo di Jakarta. Candi Murugrawan Gus Miftah. Pak lurah lumayan gagah, lumayan gagah. Ono gajah dus ning beli najan gagah manuke. Sendelek menangan. Makan roti minumnya susu. Ada Mbak Putri, kok kamu ayu? Minum susu dikasih kurma, kamu ayu siapa yang punya? Apa? Lebaran? Oh, kembaran? Kok kamu kembaran? Cie. Wotengmu aja gede-gede. Lah wong lanang wotenge gede biasanya manuke cilik. Paling dibuka isine mung kaya pending. Ora percaya? Sepil, sepil, sepil. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai jam berapa kira-kira? Sahur. Raurun cerewet. Lagi dengake Pak, kula niku gadah cita-cita pengin bangun pesantren nang Lampung. Bagaimanapun saya lahir di Lampung. Uja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumah. Kalau santri saya paling banyak Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Yang orang ngerti itu santri dari mana saya enggak tahu. Kadang-kadang bahwa saya pengen mondok, enggak tahu Pak keluarganya siapa. Wis mantan preman, mantan PSK. Kan aku gini lonte. Ki foto-foto aja yang mau. HP ini cross enggak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Niko nggih, lah didelok wong Islam niku gampang. Saiki tak takon, lah wong iman niku ciri-cirine fisike napa ora ana? Saiki nyuwun saya, lah wong Islam wong lanang nganggo baju koko diarani Islam. Padahal nyuwun saya koko niku lak mboten baju muslim, niku baju Cina. Mila koko. Umum Islam yo baju gus-gus.
nyatanya jenenge baju koko. Makanya akulturasi budaya itu gak bisa dihindari. Yang kemarin saya bilang ketika saya ngaji bersama Pak Jokowi sama Pak Zulkifli, banyak bahasa Arab itu yang kemudian menjadi Jawa, Pak. Contoh saum siang. Ya kula takoni, jenengan kok mboten dahar? Ngapunten kula nembe siang. Itu bahasa Arab yang dijawakan. Demikian juga mohon maaf, kadang-kadang kita enggak bisa membedakan mana atribut budaya, mana atribut agama. Kula takon, peci sing diagem bapak-bapak niki agama napa budaya? Budaya. Nyuwun sewu, kula asal ngatik napa mboten? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Dimana-mana suka yang berdiri, ya. Apa? Kacamata dicopot. Aku lungguh wis ngadeg. Saiki kacamata copot. Kok blangkon copot. Katok copot. Emang aku cowok apaan? Begitu saya berdiri mereka bingung. Kayak saya digugus sebentar lot, lot apa kulot mata. Kita mau ngomongin budaya sama agama. Nyuwun sewu. Sing go peci sapa iki? Sing tanom nyili pecine. Aja sing tuwa, oh iki sing pecine NU iki. Tak dongake sing pecine NU mlebu surga. Pecine. Ya Allah ambune. Iki diutarake ning kolam mesti wae mati. Kerajinan. Kula tak takon. Peci niki budaya napa agama? Maka namanya di sini songkok nasional. Berarti orang non-Islam boleh enggak pakai songkok? Boleh. Berarti kiai boleh enggak pakai blangkon? Boleh. Saya dulu sering diprotes, kiai kok blangkonan? Ya njok ngopo? Aku tuku blangkon ya duit-duitku dhewe. Sing tak wadah ya ndas-ndasku. Daripada saya pengen lama-lama saya pingsan. Wah, ambune seng. Ora rapi. Nek ana piye no wong? Kalau dia gak kelihatan pakai kacamata hitam. Mwah. Apa? Oh kamu minta nyong. Mwah. Membayangkan Pak Kiai ya. Ramadan aja ramainya kayak gini, apalagi lu gak Ramadan ya. Candi Pura luar biasa. Emang lebih orang itu bagus. Itu lebih gampang di luar Ramadan. Karena kayak gini traweh, macam-macam tadarus. Lah rupa-rupa ini jelas rupa rata awet. Dia mau ngayu di kota apa itu. Mata ini. Ini sompong roh ngayu. Ini bilang bos. Blangkon ini atribut budaya. Maka kemudian pola dakwah Ahlussunnah itu adalah bagaimana menjadikan budaya sebagai sarana untuk syiar. Lah, orang hari ini banyak gagal paham terhadap apa itu budaya, apa itu agama. Maka mbiyen zaman Bantul itu gempa bumi tahun 2006, itulah awal mula pertama kali saya menggunakan blangkon. Seolah-olah saya mengirimkan pesan bahwa enggak ada pertentangan antara budaya dan agama. Ini kalau di Mekah, Pak, viral blangkon saya ini. Ini sekarang jadi masalah. Saya bisa itu, Mbak, sebelum ngaji nuzul Quran di DPP, dikejar wartawan. Gus Miftah menerima aliran TPPU 900 juta. Lagi viral. Gara-gara ini blangkon, awal mulanya muktamar NU di Lampung, saya lelang blangkon di acara konser amal bersama band Padi. Band yang paling banyak di Lampung Selatan, Padi. Oh sawah ya. Lah ceritanya saya lelang terbuka, lelang blangkon karena ada yang telepon, Gus blangkonnya dijual apa enggak? Yo kalau mau jual, kalau mau beli mahal saya jual. Ada dua orang yang nawar ngebid.
Nawar pertama, karena belangkon saya sebelumnya pernah dibeli sama orang 200 juta di acara Santri Asuh Jawa Timur. Saya buka harga, kalau ada yang mau beli 200 juta saya buka, saya jual. Langsung ada yang nawar 300 juta, 400 juta, 500 juta sampai 900 juta. Hasil lelangnya saya sumbangkan ke panitia muktamar di Lampung. Nah, singkat cerita ternyata yang beli belangkon ini kena kasus. Namanya orang akan jual beli, Pak. Ada enggak kewajiban kita tanya sumber uangnya dari mana? Enggak. Ora ono. Endi buktine? Ora ono. Mas aku takon, kowe tak blangkonku piro? Oh, tuku blangkonku piro? 100 juta. Kowe duit saka ngendi? Kan enggak mungkin, Bro. Kok malah wong jawab gemune enggak. Kok geting aku. Nah, ternyata yang beli ini Mbak Putri kena kasus, jadi tersangka di Mabes Polri. Orang yang merasa menjadi korban robot ini, pengusaha ini gugat. Ada 8 public figure yang diduga menerima aliran dana dari yang bersangkutan. Ada nama Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Judika, Stevilian, Faisal, kemudian Dr. Tirta. Tapi lucunya nopo, sing paling trending teng TikTok Gus Miftah. Gara-gara blangkone regane 100 juta. Kalau orang bilang gak nalar, kamu salah. Nilai seni itu gak ada harganya. Rambut saya pas haji kemarin ditawar orang mau dibeli 100 ribu dolar. Itu sama dengan 1,4 juta. Wait. Sing duwe 1,4 juta? 1,4 miliar. 100 ribu dolar, Pak. Itu sama dengan 1,5 miliar rambutku. Sing duwe 1,5 miliar. Makanya kemarin saya pas pengajian di Kementerian Pertahanan sama Pak Prabowo, beliau saya kasih hasil oleh-oleh belangkon. Beliau tanya, pernah jual mahal Gus? Pernah Jenderal, hampir 1 miliar. Lah, saya bilang, kalau hari ini saya dipermasalahkan, salah saya di mana? Katanya Gus Miftah menerima aliran TPPU 900 juta. Kalau cuma 900 juta, aku gak perlu TPPU. Kiai paling larang se-Indonesia, Cok. Saya kuat bayar Candi Puro. Milo pinter gue Mbak Putri. Ini kalau saya haji Mbak Putri, tanya sama orang Arab, Mahada, ini apa? Aku bingung, belangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya saya jawab, Hada belangkon. Dan apa lagi bahasa Arabnya belangkon? Hurana. Akhirnya orang Arab takon, mau gua belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urok si wadah yang das. Akhirnya orang Arab bilang, tal, belangkon saya diminta, diumbang ngambung. Ya kecut kok goblok. Aku gak tau ngambung. Kemudian ini yang ditanya, wa ma hada, ini apa? Ahada bom. Apakah ini bom? Ya, ainu kah matamu gue ya. Tak jawab, hada mondolan. Niki coba wong yo coba nang ini mondolan. Ini atribut budaya bukan agama. Nah, perintah nutup aurat itu agama. Cara nutup aurat budaya. Maka ketika perintah nutup aurat ditujukan kepada orang Arab, "Hei orang Arab, tutup auratmu." Bagaimana orang Arab menutup aurat? Orang Arab menutup aurat dengan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Candipuro Lampung Selatan harus ikut-ikutan menggunakan jubah? Jawabannya tidak. Kok gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah? Ya little body. Si gatel kelepon wedi. Oh gaweane narik becak ning alun-alun Lampung Selatan kok nganggo jubah? Narik rem iso salah. Wong becak kare meneng iso sadel, kanggo jubah ra mandek-mandek.
Oh, golek degan menek wit kelopo. Kok nganggo jubah? Oh, blulue nambah loro. Lato-lato. Wah, lagi lato-lato ini kisut gitu. Kamu tahu kenapa Allah memviralkan lato-lato? Untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi para suami, belilah lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Jadi bujumu mulai cerewet, erek-erek-erek. Kamu bunyikan lato-lato, erek-erek-erek. Sudah dibunyikan lato-latonya kok masih cerewet? Gampang, tatapnya cangkeme. Maka orang Islam bisa dilihat dari tampilan fisiknya. Makanya dulu Pak saya bingung, kalau diundang ngaji ke kantor pakai sarung kok kita ndeso banget. Kalau pakai celana kok saya enggak pantas. Maka kemudian saya membuat ini. Ini dari tahun 2006. Kulot matamu bolong. Niki jenenge apa nih? Malah rok. Tok rong. Katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka. Berapa Pak? Iya. Kayak ini matamu. Ini tadi wartawan banyak. Duh. Gus, besok sebelum nuzul Quran di DPP, teman-teman wartawan mau ketemu. Wes, enggak usah, golek kafe deh. Tanya di luar, saya besok mau konferensi pers. Konferensi pers blangkon 900 juta. Nah, kalau orang beriman enggak bisa dilihat secara fisik, Pak. Apa ciri fisik orang beriman? Apa orang beriman itu yang punya jenggot panjang? Oh, enggak. Jenggot ini hukumnya sunnah. Kalau kumis, sunnahnya dikerok. Alhom satu minal fitroh. Fitroh itu ada lima. Satu hitan, sunat. Anak Lamong Selatan yang belum sunat saya sarankan, silakan pergi sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Ibu-ibu langsung bayangke, wah. Alhamdulillah satu minal fitroh hitan. Dua, motong kuku. Niki fitroh. Tiga, ngerok kumis. Kalau jenggot sunah dipelihara, kumis sunah untuk dikerok. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fit dia lili, bukan buaya. Kemudian apa? Mencukur bulu, mencabut bulu ketiak. Itu fitroh. Jadi ibu-ibu, suaminya mulai macul, turu. Cabut kele, sunnah rasul. Ya jil cangkemmu. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur dewe. Ya masa ini salon gitu. Pak Lurah bari nopo cukur. Cukur nopo. Malah palurae grimbat sisa. Rebonding. Wong wedok e rebonding. Lha dikelingan kiai, ana kiai desa. Bapak iki kiai desa. Anake rambuté gondrong keriting. Mulih saka kota rambuté lurus. Kiaine takon, "Nah, rambut kamu apain?" "Oh, kok jadi lurus kayak gitu?" "Rebonding ya." "Rebonding itu apa?" "Diluruskan." Akhirnya bapak ini masjid imamé salat tarawih. Begitu ngimam sholat tarawih tengok ke belakang, para jamaah tolong sopnya di rebonding. Makmumnya bengong, hah? Apakah orang beriman itu dengan ciri-ciri batok yang hitam? Hurak. Ini kesalahan memaknai min asari sujud itu bukan jidat yang hitam. Umpomo zaman biyen sahabat karo tabiin jidatnya hitam itu bisa ukur. Soalnya nopo masjid zaman dulu jangan anda bayangkan seperti masjid hari ini, Pak. Kalau hari ini sudah keramik, marmer, karpet, masih bawa sajadah. Jadi kemungkinan jidatnya hitam itu kecil. Kalau zaman dulu masih zaman Nabi, hanya tempat yang kosong, lantainya dari pasir dan kerikil.
padahal mereka memanjangkan sujudnya. Maka lumrah kalau batoknya hitam. Kalau sekarang enggak, tetangga saya jidatnya hitam bukan karena sujud, dikeplaki bojone. Ternyata apa? Ciri orang yang beriman banyak banget disebutkan dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Hujurat, ada dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu nomor satu ciri-cirinya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka orang beriman itu senang ketika diajak pengajian. Orang beriman itu senang ketika mendengar tartil Quran. Orang beriman itu senang ketika mendengar suara adzan. Neng wong candi puro seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan puasa? Makanya bulan puasa itu baik yang menikah maupun yang jomblo statusnya sama, sama-sama nunggu adzan maghrib. Maka bulan puasa Allahumma laka sumtu lebih menarik dibandingkan I love you. Wong iman krungu adzan seneng bro, lawang candi pura krungu adzan susah. Wawang bar ibu-ibu lagi tandur, jawabannya apa? Adzan meneh. Wangi ya tak koi. Ya melu guyu. Biasanya jadi bapak kuping. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Itu biru goblok matane. Ternyata kamu duduk di depan tidak ingin melihat aku tapi kamu memandang Mbak Putri. Codot kayaknya khusuk ini gue boleh nyawang Mbak Putri ya. Mbak Putri ayu dirawat toh. Wih loh ya Allah tuh gak yang meletak ya. Oh tukang tandur serapa apa yuk mangan. Kowe salah, kowe iki iso mangan ra mergo kowe tandur. Mergo rezekimu dicatak karo Gusti Allah. Sok-sokan. Nek entung wae ra tau tandur yo mangan. Wong entung ra tau macul, ra tau tandur dibuka saka godhong-godhong lemu. Ora ana entung kuru. Apa men entung kok setruk ora. Mosok kowe kalah karo entung. Anda menentung stroke pak? Orang. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Isopo menang rawuh. Oh suami istri toh. Pak sing itu ayu sing lanang kaya ngono rupane. Oh kata Pak Ridia. Siap Kiai. Halah. Ya. Aku bayang ke ono anggure rebutan kaya ndak apa ono BLT. Jur, sing BLT mudun sing umat Pak Lurah lho. Begitu BLT mudun datane beda sing umat ndase lurah. Akhire didum bingung, akhire rakyate curiga paling sing ono BLT mung dulure lurah dhewe. Mesake lurah iki. Perangkat dhewe.
Wajatul yasala imayatu zadatum imanan. Orang beriman itu apa ciri-cirinya? Kalau ditunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Ono pelangi Allah. Wih, kayak rupamu, itu loh Mbak Putri ayu. Allah. Ayo pun dulu Mbak Putri, subhanallah. Mbak Putri dulu gue, innalillah. Kenapa kali? Wong lanangi biasanya rupanya elek, bojone ayu. Amin. Kan rupamu elek, ada? Insya Allah bojomu. Ya remuk. Nomor telu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu tawakal hanya kepada Tuhannya. Kaya musim-musim ngoten iki jenengan susah wis poso niku lho ngajari awake dhewe pasrah. Nyatane jenengan poso niku luwe ngemper wetenge lara. Wis ya ora mau batalke. Ora kok kowe mlebu kamar mangan sego goreng ya ora, ngombe es teh ya ora. Apa? Soale yakin tawakal marang Gusti Allah. Pertanyaan saya begini, kenapa orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga dia bersabar? Jawabane siji, mergo wong poso yakin adzan maghrib pasti datang. Tegasan apa? Kenapa kita punya masalah harus bersabar? Yakin solusi dari Allah pasti akan datang. Kenapa kamu jomblo harus bersabar? Yakin Ar-Rum 21 Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Jodoh itu sudah diatur. Kalau kamu tidak punya jodoh, jelas kamu yang susah diatur. Bisa jomblo rungokno. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal statusnya jomblo. Maka kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Ayo. Dari beriman bermutasi menjadi bertakwa. Caranya pripun? Ayo selawat meneh selawat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Tak nyanyike lagu Joko Tingkir tapi sini diganti. Joko Tingkir iku sing nggawe lagune Pak Cah Lampung, lare Metro. Sing nyanyi Percil. Aransemene Percil. Iku sing nggawe Cah Metro. Begitu Joko Tingkir viral, Joko si Percil diajar. Itu menghina Joko Tingkir. Percil takon kula. Pripun, Mbah? Ora. Siapa bilang menghina? Lah itu Pak Joko Tingkir apa? Ngombe dawet. Salahe Joko Tingkir ngombe dawet apa? Justru bener. Soalnya zaman Joko Tingkir anane mung telu. Kopi degan dawet. Sing salah iki Pak Joko Tingkir ngombe boba. Salah. Zaman Joko Tingkir urung ana boba. Lah Joko Tingkir ngombe dawet mau anggap menghina kowe bakal didemo karo bakul. Salah apa ngombe dawet? Lah jenengan teng Yogya, mangkat ngulon, Purworejo, bablas ke Kebumen, niku nglewati jembatan. Namanya jembatan Butuh. Teng mriku ana bakul dawet ireng jembatan Butuh. Malah disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Shalawat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabi Billah. Ala Yasin Nabi Billah.
ini kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan siapa lagi. Salamullah, salamullah, ala Rasulillah. Salamullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Taufan salam di bismillah, wa fil hadi Rasulillah, wa kulli muda campur kurma, mari ngaji dan bersolawat. Ada Mbak Putri untuk Indonesia. Iya. Kopi Mbak, kopi. Ayo Pak Lidia, siap-siap. Mau mau. Udah ada belum Pak Lidianya? Soli wasalinda. Sampai jumpa.
Syukur, bojomu lebih surga mereka sabar. Kamu lebih surga syukur bojomu ayu, ya bojomu lebih surga sabar mengkondui bojo rupanya kaya awakmu. Akhirnya Bapak Ibu, begitu puasa ini kita laksanakan dengan baik, maka menjelmalah seseorang itu menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Seseorang itu bisa dikatakan takwa kalau dia bisa menjalankan setiap huruf yang ada di kalimat takwa. Ta, kof, wawu, ya. Taknya tawadhu.
Kofnya kona'ah, wawunya wiro'i, yaknya adalah yakin. Apa pemahaman dari tawadu? Kona'ah, wiro'i, yakin. Akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Aku kesel. So bro, aku pengen pengajian meneh, yuk matur Mbak Putri kono. Gak apa Mbak Putri ya? Oh, apian rambi. Terus ayu apian. Untung aku sudah bucu. Wayu mana mungkin. Sorry, saya punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Kondangan bucu itu mudar. Rasa gak ya? Sak pinter-pinter kiai, kita bucu ini goblok dadak. Aku yang ngomong. Oh, pemenang Rubion loh. Ya Pak Ketua, bucu ini pinter. Tunggal. Tunggal. Dengan ragu-ragu ngomong buatan? Buatan. Oh iya, rupamu ya. Oh iya, ini buatan. Padahal ho'oh tenang. Ini saat derenge kula tutup, kula ijazai. Muka-muka kula panjenengan iso sugih kaya Imam Abu Hasan As-Sadili. Diwaca bareng-bareng. Niki ben-bareng salat mengwaca ping telu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqona wala tahjubna biha an ukhrana. Niku mangwaca ping telu mbar salat insyaallah sak anak putu ora bakal fakir. Amin Allahumma. Amin. Dengan jawab qabil tu bil ijazah. Sampun jam setengah tiga. Sampun kesel. Napa? Doa matur-matur menak iki. Heh? Hasil iki jelek lanjut. Dengar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa jinna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-hadisi sharifatil mubarakati minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal askiyail mardudin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa tawassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Lampung Selatan, matur nuwun Mbak Putri Zulkifli Hasan, matur nuwun mugi-mugi hajat dikabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi